Selamat sore Sobat Cuaca Kassel, kembali lagi dalam tayangan Habar Cuaca Kalimantan Selatan edisi Jumat 29 Maret 2024 bersama saya Utari Randiana, Prakirawan BMKG Syamsuddinur Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan dinamika atmosfer terkini, terpantau adanya daerah konvergensi yang memanjang dari wilayah Selat Makassar hingga Kalimantan Tengah yang menyebabkan meningkatnya pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah tersebut. Secara umum, angin lapisan atas di wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Dan secara umum, untuk esok hari diperkirakan angin permukaan bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Sementara untuk suhu udara diperkirakan bergeser antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Pada pagi esok hari, cuaca diperkirakan cerah berawan di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten Kalimantan Selatan, terkecuali untuk wilayah Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu yang diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Namun untuk wilayah kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara, diperkirakan terjadi hujan ringan yang dapat disertai petir. Pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten Kalimantan Selatan, terkecuali untuk wilayah Kabupaten Barito Kuala dan Tapin yang diperkirakan berawan. Untuk dini hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Pada esok hari, tinggi gelombang untuk wilayah perairan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter, dan tinggi gelombang untuk wilayah perairan selatan Kalimantan Selatan diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Demikian kabar cuaca Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat dapat mengunjungi website kami di stamet.bmkg.go.id atau melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.